dikasihnya masuk lu. Si Steve lagi mancing dan dapat ikan tongkol seperti biasa. Kok dijadiin baseball, guys? Wush, pancingan tongkol. Oke. Wush, ada busiter, awas woi, busiter. Wush, parah parah. Oke guys, karena di video challenge tahan tawa kemarin sudah mencapai 10.000 like lebih. Nah, maka dari itu, seperti janji saya bakal membuat challenge lagi sesuai request dari kalian, guys. Oke. Ntar nih, saya baca dulu ya. Nah, ini dari Adit. Bang, makan mie pedas ghost pepper level dajjal. Aduh, ghost pepper. Oke. Next, lagi satu dari Parto. Bang, makan ghost pepper yang potato, bang, yang level 5.000. Waduh, level 5.000 nih. Yang mana ya? Nah, jadi saya sudah beli yang mie ghost pepper level dajjal dan potato ghost pepper level 5.000. Lihat nih. Loh. Malah muka cungu. Bukan, salah. Ini guys, yang tadi itu mainan anak-anak ya. Nah, jadi ini nih, ghost pepper level 5.000. Pilih yang mana nih guys, kiri atau kanan? Komen di bawah guys ya. Survei membuktikan, tereng, katanya banyak yang memilih ghost pepper potato. Ya adalah, kita bakal coba makan ini jika saya ketawa nonton White Watt ya. Karena White Watt sudah ada yang terbaru guys, kita bakal coba lihat. Nah ini guys, 2 hari yang lalu saya belum ada nonton guys ya. Let's go. Let's go. Seperti biasa, kita like dulu guys agar video ini mencapai 100.000 like guys ya. Yalah, kita bakal tonton. Mudah-mudahan aja tidak kepedasan guys. Kayak kemarin tuh sampai saya sakit perut guys, sampai muntah-muntah gitu ya. Yalah, kita tonton. Oh, Steve lagi. Lulu. Itu kan piramid. Kok punya kaki? Ngapain dia nih? Oh, dia di-prank guys. Piramidnya, karena dulu piramidnya suka ngeprank ya, jadi di sana ada harta karun, dan di harta karun itu ada TNT yang bisa ngeprank kita sampai meleduk, sampai meningsoy guys ya. Jadi dia nih balas dendam si Steve nih tuh. Ngapain dia? Push, langsung meningsoy guys. Tuh kan, balas dendam si Steve ya. Mungkin si Steve ini dulu pernah ngambil harta karun dan di TNT sama dia ya. Tidak lucu, tidak lucu. Ini ngapain nih? Wih, ada zombie guys. Ngapain zombie itu? Dia mau ikut. Dia zombinya nggak punya rumah ya, freak. Jadi dikasihnya masuk dulu. Parah. Sistem bukannya kabur, malah sampai kasurnya yang kabur guys. Dodol. Wey, zombinya mau tidur. Aduh, spring bed punya kaki guys, lihat tuh. Bisa kesana kesini dia. Kocak. Woi, tunggu. Woi, selamatin dong. Oh, parah. Jadi kita makan potato pedas sekarang guys. Gara-gara si tempat tidur itu ya. Yaudah, pertama kali kita makan ginian ya. Jadi ini kayaknya pedas banget nih guys. Baunya guys, baunya aja udah luar biasa pedes banget ya. Mudah-mudahan aja mulut saya tidak doer guys kayak kemarin ya, mulut saya mau lepas gitu ya. Ow. Ih, banyak sekali nih guys. Isi banyak kali nih, item banget, kocak. Wah, jadi ngeri bos. Kita lihat nih. Wih, apa nih? Kayaknya pedes nih guys ya. Kita coba dikit. Dikit aja udah pedes banget, kocak. Guys. Mudah-mudahan tidak meninggal. Rasa mau mingsoy, kocak. Pengah banget guys, meledak di bibir ya. Yaudah, kita tonton lagi guys. Ngapain nih? Wih, dijadiin salju guys. Wih, dibalas dendam dia guys, punya jurus salju. Kabur. Ternyata si Blitz kalau dilemparin salju dia bakal berubah menjadi monster salju guys ya. Ngapain nih? Wah, dikejar Enderman guys. Kabur. Si Steve dikejar Enderman. Yaudahlah. Aman guys ya. Jadi si Enderman tidak bakal berani ke air. Tenang saja bos. Belum.
malah naik perahu juga, woi. Parah, parah. Itu diem doang, nggak ada yang ngayung dan langsung meningsoi temennya, guys. Tidak lucu. Aman, guys. Udah ditandain, guys. Jadi sana ada damat, diambil dong sama temennya. Makan, dibuang, guys. Waduh. Wah, bahas dendam kayaknya. Dipancing kocak. Emang bisa. Dapatnya api. Jangan diambil, woi. Parah, nggak lucu, guys. Nggak lucu, belum lucu ya. Oke. Jadi next kita bakal coba tonton lagi dia bikin golem apa nih? Wush, Wither. Oh, bisa, guys, bikin skeleton. Wih, nembak-nembak kocak. Ini life hack ya. Jadi ini yang disembunyikan oleh Mojang kayaknya nih. Karena ini tidak bisa seharusnya, guys. Tidak lucu. Si Steve lagi mancing dan dapat ikan tongkol seperti biasa. Kok dijadiin baseball, guys? Wih, pancingan tongkol. Oke. Parah-parah. Udah gak ada harga dirinya ikan ya. Ini ikan dipakai pancing, lalu dia mancing dan mendapatkan pancingan. Rumus matematika itu, guys. Makan lagi. Tapi biar menantang, kita bakal makan dua ya. Seperti apakah reaksi saya makan dua sekaligus? Makan satu aja dah luar biasa pedas. Apalagi tiga, guys ya. Let's go. Dikit-dikit, guys. Padar. Next. Domba, guys. Bus dombanya dikasih. Beres banget, guys. Dikasih firework, dikasih kembang api ya. Apakah? Wush, loncat, guys. Langsung ke neraka dong, kasih. Wush, meningsoy, guys. Tidak ketawa, guys. Tuh, dimakan ya daging dombanya. Parah. Bikin redstone. Itu kok memanjang. Cup. Tidak ketawa, guys. Tidak ketawa. Jangan bohong. Aman. Tidak ketawa, guys. Yang memanjang dia, karena dia tuh karet ya. Anggap aja karet, guys. Untung saja tidak ketawa, guys. Karena saya nggak mau tuh makan potato kurang ajar. Bisa jalan sendiri, koca. Diambil. Iya. Sekarang malah embernya yang balas dendam. Makanya Steve, jangan kamu sekali-sekali bully ember tuh. Makanya mampus kalian ya. Si Steve malah dimasukkan ke ember. Mukanya jadi air, bos. Udah, nih, tiga sekaligus ya nih. Bisa tuh, guys. Kali ini tidak pakai air ya. Pedas banget. Yaudah, kita tonton yang lain, guys. Video lama tapi yang saya belum tonton, guys. Oke. Nah, ini kayaknya belum pernah ya. Wait What nomor 51, guys. Seperti biasa, kita like dulu, guys, agar kreatornya semangat lagi bikin Wait What. Nah, dia lagi naik dan diikuti sama si kodok dajal. Apa nih kodok nih? Bus dari Spiderman. Kayak laba-laba, guys ya. Wush, guys, dia bisa mengambil slime itu dalam. Kok malah dia yang turun? Lulu, malah ke bawah bumi dia, kocak. Meningsoy lu, awas. Next. Belum ketawa, belum. Dia bikin helm. Lalu helmnya dipakai di. Gimana maksudnya tuh? Kebalik, guys. Crafting table dipasang kebalik dan itemnya kebalik juga, bos. Bisa gitu ya. Loh, bingung dia, guys. Tuh, kok kebalik? Nih, masang nih, kebalik juga nih, Vic, kebalik. Masangnya dipakein helm, kocak. Tidak lucu, guys, tidak lucu. Ini nge-cheat, ini nge-cheat. Helm bisa jadi kereta api, kereta api bisa jadi helm. Tuh, dia mau ke the end. Oke lah, ke the end, guys. Mencari Ender Dragon. Elder Frog Lord. Apaan kocak? Parah, jadi kodok deh ya. Ender Dragonnya jadi kodok, guys. Bisa terbang. Ini helikopter nih.
Wush, mengeluarkan lidah prot dan rip auto meningsoy si Steve Overpower ya. Tidak ketawa guys. Mulut saya masih kepedasan guys ya. Jadi kita tidak boleh ketawa. Fik, jangan ketawa. Jadi dia bakal wush guys. Bisa memakai pasir. Nah, sekarang dia gak bisa lewat dong. Suka-suka si Steve aja guys. Mau melebarin diri, mau jadi amuba. Bisa aja deh ya. Tuh. Udah lah, suka-suka lu aja lah. Parah, parah. Jadi kok ngamuk? Nah, next. Dia mau, oh pakai bucket. Mau ngambil apa? Mau ngambil ayam? Tidak guys. Oh, mau ke sumur. Malah dia yang ke sumur jatuh guys. Dulu, gimana nih? Malah di back room kocak. Awas woy, di back room ada hantu guys. Awas, ada Pennywise. Jump scare nih, jangan-jangan jump scare nih. Jadi horror kocak. Jadi horror guys, tuh kan. Tidak bisa pulang. Next, dia lagi ngapain? Wih, pakai stick overpower guys. Bisa prop langsung tersepir. Udah kemana dah lihat ya prop. Disepir sama dia guys. Tuh, Piggy disepir dan sapi kabur. Wih, disepir juga dong. Nah, sistem guys. Aduh, kabur. Ini kayaknya rumahnya di... Udah ketebak guys ya, rumahnya disepir guys. Langsung ditransfer ke surga guys. Nah, ini ada si Upin Ipin. Oh, anaknya Upin Ipin guys. Jadi ini anaknya si Ipin karena dia mirip sama tuyul warna biru. Malah kasih tulang kocak. Emang makanannya tulang? Lulu. Dia ambil. Maksudnya cuma oh, dia ngambil dari tulang itu guys dan mendapatkan 2. Jadi prematur kocak. Untung saja belum ketawa guys ya karena ini udah pedes banget guys. Jadi saya usahakan tahan tawa sampai terakhir. Dia bikin beacon. Oh, dia mau nambah guys, memakai beacon ya. Jadi dia mempunyai overpower, jus overpower nih. Krot. Baling-baling bambu. Wuih. Bisa kayak gitu ya. Jadi tanpa harus kita capek-capek namang satu-satu ya. Tuh, jadi seperti itu aja guys. Auto langsung mendapatkan banyak diamond ya. Next. Dia mau ke atas. Oh, bikin redstone guys. Percobaan red. Oh, bener-bener. Kepala geprek. Digeprek kepalanya guys. Dan jadi besar kepala. Tuh, jadi Squidward ya. Nggak bisa. Malah jatuh kepalanya kocak. Woy, nyangkut kepala lu. Untung saja tidak ketawa guys ya. Jadi belum ada yang bisa bikin saya ketawa guys. Mantap. Good job. Dia membuli pohon lagi guys. Awas lu kena azab lu, pohonnya hidup. Nih kayaknya pohonnya bakal hidup nih. Hidup. Krot. Lulu. Kok gak hilang? Wush. Tuh ngehek apa tuh? Padahal itu satu. Kok bisa banyak banget guys? Ya gak tahu. Tuh kan cuma satu. Kocak. Ah, Illuminati nih guys. Untung saja saya bisa tidak ketawa guys di satu video ini ya. Hampir. Udah, next kita bakal tonton lagi satu aja guys. Oke. Oke guys, kali ini dari Boris Crab. Kita bakal coba lihat. Oh, mereka lagi namang-namang guys. Jadi lagi mencari kayu untuk membuat rumah mungkin ya. Karena dari kemarin tuh rumahnya pasti kecil-kecil dan sekarang mungkin dia bakal memperbesar rumahnya guys. Wish, butuh banyak kayu guys. Ngapain nih? Kasih ramuan. Woi, ini fake, benar-benar step over power guys. Apakah dia bakal menghancurkan dunia? Cuman ditobrok doang langsung hilang kayunya guys. Wih guys, tanpa PX ya. Bukan, tinggal dipetik-petik doang. Wih dih, udah jadi Adi Rai deh ya. Binarangka. Tuh banyak yang dapat guys. Udah guys, jadi aeroplane. Jadi jahat ya guys. Kabur. Kabur woi. Jahat ya woi, jadi aeroplane. Wih, langsung nge-lag apa nih? Malah langsung nge-lag ini. Something wrong langsung ya, parah. Bener-bener hebat ya. Jadi dia langsung dikejar dan saya langsung keluar dari webnya ya. Mengerikan. Dia naruh iron block. Iron blocknya ditaruh guys. Ini kayaknya bikin... Kan seharusnya pakai crafting table. Oh, crafting table redstone. Oh, iya. Bikin apa tuh? Wih, semuanya dikasihin iron guys. Wih, woi di... menjadi armor raksasa bos. Diambil, bisa dipakai apa tuh? Pakai wey, bisa dipakai apa? Oh nggak bisa guys. Ini kayaknya bakal disepir nih. Push, dipakai mukul kok, jadi pakai pedang. Emang bisa? Wuih, dipakai guys. Armornya level 1000 guys. Pick, tidak mati-mati ya. Tuh kan, tidak mati-mati kan.
Kuat banget tuh. Jadi kupu-kupu ya. Kupu-kupu iron. Wuih, ada busiter. Awas woy, busiter. Wuih, parah. Langsung meninggal dimakan busiter ya. Ternyata di dunia Minecraft ada busiter juga guys. Kabur, busiter. Waduh, seru nih guys. Jadi dia bakal dikejar sama busiter. Apakah dia bisa selamat? Kita bakal coba tonton. Kabur guys, busiternya mendekat. Dan dia terbunuh guys, tidak kelihatan guys ya. Yalah, mungkin sekian dulu episode kali ini guys. Jadi tadi kita challenge Potato Ghost Pepper dan kita ketawanya cuman 3 kali aja ya. Kamu bohong. Di next episode, siapa yang setuju kita bakal challenge lagi. Mungkin challenge pop mie Samyang, mie pedas Korea, mie pedas Jepang, atau ramen yang super pedas jumbo. Kalian komen saja di bawah guys, nanti kita bakal challenge lagi. Oke guys, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel Asya Surya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.